Sedih aku kadang sedih. Yang cerah menanti kita. Ya mereka pada niat ngetrol, cuman gue yang serius di sini. Ya ada salah apa sih gue sama kalian? Ya mentang-mentang gue terlalu jago, jangan kayak begitu. Jangan bang, jangan. Gak mati lagi bang, iya gak mati. Aduh, aduh, aduh. Golennya kaya banget lo itu lo. Nice. Nice. Kan enggak becus ngejar apa gimana sih? Weh, jangan begitu. Ya ampun, gitu lo. Alah lo. Udah bang. Aduh. Receh banyak gaya. Ya kan, benar-benar maluin tau gak? Udah digendong masih beban, kan malu-maluin banget itu. Malu-maluin banget bang, malu-maluin banget lo itu lo. Benar-benar malu-maluin. Aduh, aduh. Ampun gue setim sama mereka, najis. Najis bang, jijik. Masalahnya siapa yang pengen setim sama orang beban? Itu pertanyaannya. Siapa yang pengen setim sama orang beban? Itu pertanyaan kita, siapa lo yang pengen setim sama orang beban? Udah beban di Mobile Legend, lu bayangin. Udah tiap hari main Mobile Legend, lu bayangin dulu. Udah tiap hari main Mobile Legend, masih aja goblok beban, mendingan pensi. Itu artinya kamu gak ada peningkatan. Itu artinya kamu gak, skill kamu di situ-situ aja. Gak bakal jadi pro player juga kok. Gak bakal, percayalah, percaya sama gue. Sampai lu jadi pro player, sampai lu jadi pro player, gue pensi Mobile Legend. Pensi bang, pensi gue. Orang-orang kayak lu tuh gak bakal bisa jadi pro player. Udah digendong masih beban. Ya kan? Malu-maluin tau gak? Bilang gue kasihan, kasihan dimananya? Gue yang kasihan sama kamu. Kamu masih beban keluarga pertama. Kedua, kamu masih minta uang sama mamamu. Ketiga, kamu masih numpang sama mamamu. Mikir dong, aduh, aduh. Ya, apalagi? Udah main Mobile Legend tiap hari, ngabisin uang mama lu, ngabisin kuota mama lu. Nah, habis itu ngabisin tenaga, ngabisin waktu lu. Masih aja beban, malu deh. Malu, tahu diri. Ya, gue kasihan sama lu, itu yang bener. Ya makanya gue di sini streaming buat ngajarin kalian yang goblok itu supaya jago dan pintar, itu dia. Ya, itu dia tujuan gue di sini itu. Buat ngajarin kalian yang goblok itu jadi pintar dan jago kayak gue. Begitu. Semangat gak? Semangat bang, gue jadi top RT gak Hanzo gara-gara tiap hari lihat live lu. Ya Fajar, makasih 15 bintangnya. Hanzo offline bisa. Makasih Fazril 10 bintangnya. Hanzo offline paling digolin biasanya. Awil jungle. Gue jungle ya. Awil jungle, gue jungle bang. Aduh, aduh bener-bener malu-maluin aja orang-orang kayak gini. Malu-maluin bang, malu-maluin aja dulu. Ya bener-bener gak tahu malu orang kayak gitu. Gak tahu malu bang, gak tahu malu beneran. Kalian harusnya tuh berpikir ya. Kan kalau pengen ngasihanin gue tuh ya, kan mikir dulu kan udah jadi apa.
masih beban keluarga bang, itu tahu masih beban keluarga. Pengen ngasihanin gue itu kalian mikir dulu, kalian udah jadi apa, udah sesukses apa, udah terkenal apa gitu lo. Ya sukses enggak, terkenal enggak, beban keluarga iya, beban di Mobile Legend juga, padahal main ML terus. Mikir, kerjaannya makan tidur main. Kerjaan kalian tuh makan, tidur, bangun, main, makan, tidur, bangun, main. Gunanya apa? Guna kalian tuh apa? Mikir dong. Mikir, itu dipikirin dong. Guna kalian apa? Itu dia. Oh iya, guna kami apa bang? Iya, guna kalian apa? Makan, tidur, bangun, jadi beban keluarga, main. Makan, tidur, bangun, main. Makan, tidur, bangun, main. Makan, tidur, bangun, main. Makan, tidur, bangun, main. Bener-bener gak ada guna kalian tuh. Gak ada guna. Ya kan pasti tiap hari dimarahin mama kalian kan. Tiap hari dimarahin mama kalian kan. Karena kan gak ada guna, itu dia. Ya kerjanya cuma makan, tidur, main. Jadi beban doang. Itu namanya beban keluarga. Ya harus mikir tuh otak. Udah gede lagi. Ya udah gede bang, udah gede lagi. Aduh, aduh. Sedih gue liat kalian, sedih, kasihan. Kasihan bang, kasihan gue sama kalian. Aduh, aduh. Ah. Ayo bang, halo Christian, makasih 30 bintangnya. Sukses selalu. Udah gede lagi, gak tau malu kalian. Ih, geli gue. Ih, udah gede lagi. Udah gede masih beban keluarga. Potong burung lu. Wah. Tahu malu. Ya udah gede beban keluarga. Ih, geli gue. Okay. Jijik. Jauh-jauhin, jangan sampai nular. Ih. Amit-amit. Amit-amit, Bang, amit-amit. Bener-bener amit-amit. Jauh-jauhin, jangan sampai nular. Ih. Ih. Jangan sampai nular, Bang. Ih. Ih, geli gue. Makan, tidur, bangun, apa itu, main. Masih aja beban. Oke, okay, nice. Hanya hati pemberani. Tenang aja. Ini kan meta dodok satu, tenang aja. Halo, Jonathan Lai, makasih 75 bintangnya. Oke, saya terlalu Jonathan Lai. Ambil aja bang. Ambil aja, orang-orang mereka pakai meta 221. 122 ya maksudnya ya, 122. Karena duanya di bawah. Ya, dia kan pengen gendong Brody. Ah, keren banget ini tim, dapat tim begini lagi. Ya, udah Selena. Ya kan pakai meta 22 122. Enggak saja bang. Tenang seperti sebuah puisi tetapi membara di dalam hati. Iya, enggak saja bang. Kita bikin Brodinya kaya bang. Brodinya pasti kaya ini. Untuk melindungi. Tidak ada tujuan lain. Pasti kaya ini Brodinya, tenang aja. Pasti kaya, kalem aja dong. Nggak mati lagi bisa-bisanya. Nggak mati lagi bang, iya nggak mati lagi. Waduh. Ini gue pakai meta ya, 113 ya. Meta baru dari gue nih ya. Meta baru bang, meta baru nih dari gue nih. 133 nih ya. Catat itu analis, ini meta baru dari gue nih. 133 ya, sekaligus aja 133. Maju bang. Kelancanganmu tidak akan pernah dimaafkan. 133 aja. Mundur atau mati. Aduh. Ayo. Nanti lagi. Nice.
Nice, nice. Musuhnya ikutan pakai meta begini loh. Ini namanya meta 104 ya. Meta baru lagi dari gue. 104 nama metanya. 104. Bayangin aja kalian. 104 nih nama metanya nih. Metanya kan unik kan. Nah kita bikin unik lagi gitu loh. Dibantu gak mau. Masa dibantu gak mau. Harusnya kan dibantu terima kasih. Ya kan lu dibantu harusnya terima kasih dong. Gimana sih. Ya orang bantu diri lu bang. Nah lelenya gak kena lagi. Aduh aduh. Orang bantu tuh terima kasih bang. Yang bener. Terima kasih udah dibantu. Itu baru bener. Ya pakai meta 104. Bagus ini metanya nih. Bagus bang, bagus banget ya. Harus ditiru ini. Harus ditiru bang. Tadi Kufranya bantu di bawah. Woi Kufra, tadi lu bantu bawah. Sekarang orang ke bawah lu gak mau bantu. Gimana sih? Tadi bantu ke bawah. Aduh, sedih aku loh. Kamu kayak gitu sedih aku Kufra, sedih serius. Sedih bang, sedih saya loh. Itu SM-nya sampai gak ada farming loh. SM-nya berapa gol? 2900 nih. Masih gedean dia. Nah kita farming lagi. Jadi kalau pakai meta, kalau pakai meta 104, ya kalau pakai meta 104 itu ya teman-teman ya. Ini dicatat ya. Menit 5 baru ngejungle begitu. Jadi junglenya dibiarin selama 5 menit. Begitu ya teman-teman ya. Junglenya dibiarin bang, junglenya dibiarin selama 5 menit itu dia. Ini ilmu baru buat kita semua ya. Ilmu baru bang, ilmu baru gitu loh. Ya, jadi junglenya dibiarin selama 5 menit. Oh begitu bang, iya begitu. Ini Kufra teman siapa sih? Nah gue bingung itu Kufra teman siapa bu? Kalian butuh sebuah teman siapa ini Kufranya ini? Untuk menghentikanku. Padahal musuhnya gampang banget loh ini. Enggak, padahal ini musuhnya. Padahal musuhnya gampang banget loh ini loh, serius loh. Kau lihat si ceiling-nya 3700. Padahal kita benar-benar enggak ada ngejungle. Enggak ada, Bang, enggak ada. Benar-benar enggak ada ngejungle loh kita loh. Lihat link-nya tuh 3700, gol dia. 3700, Bang. 3700 itu dia. Kabur. Aku telah menjadi kabur. Enggak ada yang mau bantu lo, aku sedih lo. Aku udah pakai mode turnamen. Udah pakai meta baru masih aja masa kalah, yang bener aja kalian. Yang bener aja, Bang. Yang bener aja gitu lo. Ya enggak paham aku. Nice. 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 Ini SM-nya gue kejar ini, lihat aja lu. Kalau gue jadi mati lu serius lu. Mati lu, kenapa enggak digas sih brodinya goblok banget. Padahal link-nya udah ulti. Link-nya udah ulti lo padahal lo. Dia malah takut itu mati itu SM-nya tuh malah takut dia, gue udah ngorbanin diri. Udah ngorbanin diri, Bang, udah ngorbanin diri gue, bayangin aja. Bayangin aja kalian, bayangin aja itu dia. Ya nggak paham bang, nggak paham aku serius nggak paham. Ini namanya biar golennya kaya tuh, lihat golennya kan 5600. Itu kaya banget tau gak? Itu golennya kaya banget loh itu loh. Nih pakai meta 104 golennya jadi kaya gara-gara siapa? Gara-gara gue. Ya,
gara-gara gue meta baru supaya golemnya cepet kaya, yaitu 104. Ingat itu teman-teman. Catat ya, analis silakan dicatat. Ini ilmu baru buat kalian nih, ilmu baru ya. Kalian butuh sebuah pasukan untuk menghentikanku. Main Yuzhong 020. Aduh, aduh bener-bener nih orang. Gak ada satupun yang benar, Bang. Gak ada satupun yang benar. Cuman gue yang serius lo di sini lo, cuman gue. Cuman gue yang serius lo, bayangin aja kalian. Cuman lu Bang, cuman gue. Sedih aku kadang sedih. Ya mereka pada niat ngetrol, cuman gue yang serius di sini. Ya ada salah apa sih gue sama kalian? Ya mentang-mentang gue terlalu jago, jangan kayak begitu. Jangan Bang, jangan. Halo rajin menabung, makasih 75 bintangnya. Sukses selalu rajin menabung. Rajin pangkal. Ada yang tahu gak rajin pangkal apa? Rajin pangkal, ada yang tahu gak? Rajin pangkal. Ada yang tahu gak rajin pangkal apa? Apa Bang? Iya gue tanya kalian kan, malah nanya balik. Rajin pangkal kaya, betul sekali. Ya rajin pangkal kaya, betul sekali. Kalau kan rajin main Mobile Legend, kan bakal jadi kaya itu dia. Ya, ingat itu ya teman-teman ya. Rajin pangkal kaya. Ya, kan rajin main Mobile Legend, kan bakal jadi kaya. Itu dia. Nah, farming dulu ya. Ini Yuzhongnya, Jilongnya bentar lagi jadi nih. Bentar lagi jadi Bang, bentar lagi jadi nih. Wih, kan gak becus ngejar apa gimana sih? Wih, jangan begitu. Ya ampun. Ya bener-bener, gue gak paham lagi. Ya gak paham lagi aku loh. Mereka bener-bener ngejar gue sampai segitunya. Sampai segitunya Bang, sampai segitunya ngejar gue. Sabar aja Bang, namanya juga publik Bang. Itu lo udah serius, udah main dengan serius, tapi tim lu goblok banget. Iya bener kata Agus. Gue udah serius, mereka nya malah ngetrol, nggak paham aja gue. Ya ampun, mati lagi Yuzhong. Yuzhongnya 040, gue report lu Yuzhong, siap-siap. Bisa di report lu, asal tahu lu bisa di report. Bisa Bang, bisa. Lu pikir nggak bisa di report? Bisa Bang. Kalian ya, kan aku udah bilang, kok kan nggak pengen setim sama gue itu ya. Kalau nggak pengen setim sama gue, dengerin. Kalau nggak pengen setim sama gue, jangan ngepush di pagi hari. Ini jam gue. Ya, yeah. Jangan ngepush pagi. Ngepushnya siangan, malaman gitu loh. Kalah loh. Dia udah jadi ya, beda 2000 gol. Ya dengerin ya kalian ya. Kalau emang gak pengen setim sama gue, jangan ngepush pagi. Gue juga gak pengen setim sama beban keluarga. Gak pengen Bang, gak pengen. Gak ada yang pengen. Kalau yang pengen setim sama gue banyak. Banyak Bang, banyak. Karena gue jago. Siapa yang gak pengen setim sama orang jago, terkenal, baik. Ya kan, aduh, aduh. Kurang baik apa gue di sini? Ya kan. Udah jago, baik, ya kan. Ya pasti pada pengen setim sama gue, terkenal lagi. Sedangkan kalian beban keluarga, siapa yang pengen? Itu dia, siapa yang pengen? Ya gak usah ngepush pagi, malam atau gak sore. Ya. Gue juga gak pengen setim sama kalian, gak pengen. Kalian belajar aja supaya gak jadi beban keluarga kalau pagi. Belajar aja Bang, belajar aja. Gimana supaya tidak jadi beban keluarga gitu loh. Ya gimana Bang? Cari tahu itu, ayah belajar. Pagi hari tuh waktunya belajar itu dia, bukan main.
Ini pagi hari tuh waktunya belajar, bukan main. Supaya kalian gak goblok dan jadi beban keluarga terus. Oh begitu bang, iya begitu. Aduh, kesel saya. Kesel bang, kesel saya. Siapa yang gak kesel? Siapa yang gak kesel itu dia? Ngepush dulu lah. Tenang seperti sebuah puisi, tetapi membara di dalam hati. Ngepush dulu juga. Kebahagiaan ditemukan di diri sendiri, tidak di orang lain. Apa sih segitunya kalian pengen ngejar gue? Segitunya. Tenang seperti sebuah puisi, tetapi membara di dalam hati. Pasti dikejar Esme nih, lihat nih. Pasti dikejar Esme. Lihat aja Esme-nya di sini, pasti di sini. Hei, udah bang. Aduh. Bener-bener sedih saya. Sedih bang, sedih saya. Yang jago cuman gue loh, gue bingung. Bingung bang, bingung aku yang jago cuman gue. Sisanya ampun, beban semua. Beban semua bang, beban semua. Gak ada yang jago, heran gue. Mati brodinya, brodinya mati. Mati brodi. Gas bang, masih bisa comeback bang. Ini comeback ini kayaknya nih, comeback ini bisa nih. Comeback ini, percayalah comeback ini. Pasti comeback ujung-ujungnya. Kurang ajar nggak dapet. Tidak ada yang menakutiku, bahkan kematian. Gue udah serius lo padahal lo. Gue udah serius lo padahal lo. Bisa comeback ini serius bisa bang bisa. Udah masuk late game masalahnya itu dia. Udah late game bang, udah late game. Aduh, 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 aduh. Sabar bang, mundur bang, mundur. Kalah dah. Udah kalah dah. Udah kalah bang, udah kalah ini kayaknya. Woi, ayo bangun, Zilong bangun cepat. 1, 2, 3 bangun. Mati lagi. Astaga, dia ada ulti loh. Aku pikir gak ada ulti loh dia loh. Aku pikir dia gak ada ulti bang. Ternyata ada. Kurang ajar banget itu. Kurang ajar banget bang. Kurang ajar banget. Udah kalah. End bang, end bang, end bang. End bang, end bang, end bang. End bang. End strike end. Maju bang, bisa menang ini bang. Kan gue udah bilang, masih comeback ini. Ya. PLN aman bang, slow ya. Oke, makasih Agus sudah dijaga ya. Ya, ini menang ini. Gak nyangka gue udah bilang, gue punya indera ke-6. Punya indera ke-6 bang, punya indera ke-6. Ini pasti menang. Pasti menang bang, pasti menang. Pegang kata-kata gue. Jadilah kuat, jadilah seorang pembela kebenaran. Pasti menang bang, pasti menang, percayalah. Pasti menang ini. Kelancanganmu tidak akan pernah dimaafkan. Lawan tidak akan pernah
Ya ampun. Ya ampun. Oh. Gue nanti jual ini lah. Jual ini pistol kita beli. Nanti kita beli, kita ganti ini, si helmet ya. Kayak begitu. Nanti jadi ganti si helmet. Ini jadi War X-nya enggak dipakai, enggak, Bang, enggak. Padahal dikit lagi mati, cuman enggak ada teman, Bang. Dikit lagi loh. Dikit lagi tuh SM-nya mati, enggak ada teman gue, sedih banget gue. Enggak ada teman, Bang, enggak ada teman. Mereka temenin gue aja enggak mau, padahal gue yang gendong di sini. Padahal lu yang gendong, Bang. Padahal gue yang gendong, tapi mereka temenin gue aja enggak mau gitu loh. Ya. Temenin gue aja enggak mau, itu dia. Ntar kita jual, nanti jual War X-nya. Mundur bukanlah sebuah pilihan. Mati. Kalian butuh sebuah Kenapa gue terus? Ya nggak jadi comeback ya, nggak jadi, Bang, nggak jadi. Sebenarnya bisa comeback, masalahnya mereka blunder, nggak mau temenin gue. Ya kan di bawah itu gue menang lawan Esme, tiba-tiba datang satu orang. Ya kan mereka nggak mau temenin gue, mereka berempat di atas, ngapain? Itu pertanyaannya, ngapain ya, Bang? Ngapain itu dia? Ya susah kalau ketemu tim kayak gini, susah, Bang, susah. Ya kita udah gendong, udah berusaha banget. Ya emang merekanya yang gak bisa dimenangin gitu aja. Gak bisa, Bang, gak bisa. Kita udah berusaha banget biar menang. Ya kan, cuman ya beginilah. Mitik receh, masih mitik receh banyak gaya. Tahu diri lah, Bang, lu mitik receh, Bang. Aduh, aduh, masih mitik receh banyak gaya. Pusing, pusing. Gini amat dapet tim. Eh gini amat, Bang, gini amat dapet tim, bingung gue. Hah, susah banget. Ya, udah gue gendong minta ampun lo itu lo, udah gue gendong minta ampun masih aja beban mereka. Ya. Kalah 5, Bang. Iya, santai, gue mah orangnya jujur. Jujur gue, kan bilang kalau kalah ya gue tulis kalah. Enggak mungkin gue tulis tiba-tiba gue tulis benar, enggak mungkin, Bang, enggak mungkin, ya kan? Kalah 5, iya kalah 5 gue tulis kok kalahnya kok. Tenang aja. Gue emang jujur orangnya. Jujur, Bang, jujur. Gak mungkin kalau kalah gue tambahin menang, gak mungkin. Gak mungkin, Bang, gak mungkin. Emang ada manusia kayak gitu? Kalau kalah nambahin menang, emang ada? Gak ada kan, ya jelas, gak bakal ada. Ya, kita emang jujur. Ngapain coba kalah nambahin menang, gak mungkin. Itu dia. Ya, kecuali emang ada manusia kayak gitu. Itu artinya manusianya terlalu goblok. Ya, kalah nambahin menang, itu kan manusia goblok kayak gitu. Ya kan?